punya punya banyak kawan, punya ini tengah nampeng, tengah eh bayar eh kopi punya duk, no, ramai duk orang yang bawa kedai kopi, pegak tak bawa pung dera tengah eh bayar kopi, tengah eh bayar kopi lain tak ban. Di kehidupan kita sehari-hari ini, kita tidak bisa berkuasa pada iman kita. Bagaimana tidak bisa berkuasa? Kita hidup di tengah-tengah masyarakat Yang dimana, ketika kita semakin kita beriman, semakin kita dipandang kerdil. Gitu, kenapa dipandang kerdil? Karena masyarakat sekarang menganggap bahwa, uh, apa tuh? Semakin kita beriman, semakin kita tuh kuno. Gitu, nah, bagaimana kita bilang seperti itu? Realitanya, dalam sebuah kampung itu, bisa kita lihat seorang yang taat itu dalam permasyarakatan, beliau lebih rendah dipandang oleh masyarakat, ketimbang... Um, Seorang kepala desa atau seorang lurah yang mereka, secara kita lihat dari segi materi, mereka memiliki materi yang banyak gitu. Nah, jadi bisa kita bilang, kita hidup di zaman di mana semakin kita banyak uang, semakin kita banyak teman gitu, bukan semakin kita beriman, semakin kita punya teman gitu. Nah, jadi ber, terkait dengan lo punya iman, lo punya kuasa. Bagaimana menyikapi dengan keseharian kita sekarang ini di mana masyarakat lebih memandang materi ketimbang iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Aldi uh, menyampaikan bahwa ustaz punya iman punya kuasa, tapi kadang orang yang menampakkan nampak agamis, nampak iman di masyarakat itu justru enggak enggak punya uh, uh, peng, pengaruh yang kuat gitu. Tapi orang yang punya materi aja punya pengaruh yang kuat. Saya pikir enggak enggak juga. Coba tanya sama orang yang punya kuasa hari ini. Bayangkan kepala dinas. Dia punya pengaruh nggak kalau ngomong? Punya. Ketika jadi kepala dinas. Berapa tahun? Setelah itu? nggak ada apa-apa. Jadi itu semuanya kamuflase. Berarti pengaruh yang nggak asli. Pengaruh nggak asli. Apakah kita hanya me, apa namanya menganggap bahwa pengaruh yang enggak asli itu yang asli? Kitanya yang salah sekarang berarti. Oh dia punya banyak kawan, punya ini, dengan tengah nampeng, dengan eh bayu, eh kopi punya duo, no ramai du, bawa kedai kopi, pegak tak bawa pung drum, nak tengah eh bayu kopi, udah eh bayu kopi leh dari ban. Eh udah ngejak pegak pung nganyang lom, panen kubah sih ya. Ah berarti itu ke pengaruh kekuasaan yang dia dapatkan enggak asli gitu. Justru yang aslinya itu apa, kan nggak nggak seperti itu. Jadi nah, ya saya pikir bahwa orang Aceh masih sangat mengapa namanya hari ini menghargai orang-orang yang punya pola pikir baik, kepribadian yang baik, ya punya suka membantu orang lain, orangnya ikhlas dalam berbuat, bahkan itu memiliki pengaruh yang lebih konsisten ya lebih konsisten walaupun nampak sedikit karena sedikit seakan kita mengatakan uh, penaji hana artinya kita mencari rumusan rumusannya sekarang mencari rumus rumusnya begini loh orang yang punya apa namanya pengaruh secara stabil di masyarakat nggak bukan bukan dengan kuasa atau bukan dengan uang kalaupun ada itu hanya pengaruh sementara nggak berarti itu nah Allah alam